Banyak tanda tanya besar yang ditinggalkan oleh kehidupan di masa purba, seperti pada kehidupan dinosaurus dari 230 juta tahun yang lalu, yang didukung oleh banyaknya penemuan dan penelitian telah memberikan gambaran tentang bagaimana sebenarnya struktur kehidupan purba di masa lampau. Namun, apakah benar dinosaurus memang pernah ada? Dan jika didukung dengan banyaknya penemuan-penemuan seperti fosil, bagaimana kita mengetahui bahwa penemuan fosil-fosil mereka bukanlah sebuah rekayasa? Serta, bagaimana ilmuwan mengetahui umur dari sebuah fosil yang berusia jutaan tahun? Dan bagaimana ilmuwan menentukan bahwa kepunahan mereka disebabkan oleh sebuah asteroid raksasa yang menghantam bumi? Penemuan-penemuan apa saja yang menguatkan tentang peristiwa kepunahan yang dialami oleh dinosaurus pada 66 juta tahun yang lalu? Dan apakah benar kepunahan mereka hanya disebabkan oleh asteroid tersebut? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas mulai dari peristiwa kepunahan sebenarnya dari dinosaurus, penyebab kepunahan mereka yang lain, dan Easter egg dari penemuan fosil dinosaurus pertama, serta bagaimana ilmuwan menentukan usia fosil dan peristiwa-peristiwa penting di masa purba, juga seperti apa sebenarnya fosil yang palsu dan fosil yang asli, dan bagaimana para ilmuwan menentukan bahwa fosil tersebut memang merupakan fosil yang asli dan bukanlah sebuah rekayasa. Kawah Chicxulub adalah sebuah kawah kuno yang terletak di semenanjung Yucatan, Meksiko. Dan kawah ini terbentuk dari akibat tabrakan asteroid yang menghantam bumi sekitar 66 juta tahun yang lalu, di mana asteroid tersebut mempunyai diameter sepanjang 18 sampai 81 km. Pusat kawah ini terletak di kota Chicxulub. Kawah ini memiliki diameter sebesar 180 km. Kenapa dikatakan Chicxulub? Nama Chicxulub berasal dari sebuah desa kecil bernama Chicxulub di Puerto di semenanjung Yucatan, Meksiko, yang terletak dekat dengan pusat kawah tabrakan meteor tersebut. Para ilmuwan memilih nama Chicxulub untuk merujuk pada lokasi geografis terdekat dengan pusat kawah. Lalu kemudian, nama Chicxulub digunakan secara luas untuk merujuk kepada kawah tersebut. Namun, apakah asteroid yang menyebabkan kawah ini benar-benar bertanggung jawab atas kepunahan massal pada akhir zaman kapur? Sejauh ini, pemahaman umum tentang kepunahan dinosaurus yaitu selalu merujuk kepada teori tabrakan meteor tersebut. Dan faktanya, masih ada beberapa teori lain yang mendukung penyebab kepunahan dari dinosaurus. Perlu digarisbawahi, dalam konteks ilmiah, teori bukanlah sekedar tebakan ataupun pendapat. Sebaliknya, sebuah teori dalam ilmu pengetahuan adalah kerangka kerja yang sangat diperkuat oleh bukti-bukti penelitian dan dapat digunakan untuk memprediksi fenomena-fenomena yang belum diamati. Dalam hal ini, teori kepunahan dinosaurus secara konsisten didukung oleh bukti-bukti yang terus dikumpulkan dan dianalisis oleh para ilmuwan. Teori asteroid ini berasal dari dua ilmuwan, yakni ayah dan anak, yaitu Luis dan Walter Alvarez. Pada tahun 1980, kedua ilmuwan ini mengajukan gagasan bahwa sebuah meteor seukuran gunung menghantam bumi pada 66 juta tahun silam, yang mengisi atmosfer dengan gas, debu, puing-puing yang mengubah iklim secara drastis. Bukti utama mereka adalah logam iridium. Iridium adalah logam yang sangat langka di bumi, tapi sangat umum di luar angkasa. Itulah mengapa bukti iridium
sangat mendukung teori tabrakan asteroid besar di Chicxulub sebagai penyebab kepunahan massal pada akhir zaman Kapur. Pada lapisan batuan yang berusia sekitar 66 juta tahun, ditemukan peningkatan tajam dalam kandungan iridium. Peningkatan ini konsisten dengan teori bahwa asteroid yang menabrak bumi melepaskan iridium ke atmosfer dalam jumlah yang besar. Pada tahun 2016, para ilmuwan mengebor inti batu di dalam bawah air di Chicxulub untuk mengambil sampel. Pengamatan ke dalam kawah menunjukkan bahwa dampaknya cukup kuat untuk melepaskan sejumlah besar batuan dan gas yang menguap ke atmosfer. Dan dampaknya akan bertahan selama bertahun-tahun. Pada tahun 2019, ahli paleontologi melakukan penggalian di Dakota Utara, menemukan harta karun berupa fosil yang sangat dekat dengan peristiwa kepunahan dinosaurus, yang pada dasarnya memberikan gambaran sesaat sebelum kepunahan massal. Lapisan fosil yang ditemukan tersebut mengandung banyak pecahan kaca kecil yang disebut dengan tektit, yang kemungkinan besar berasal dari gumpalan batuan yang meleleh akibat tumbukan dan kemudian menghujani bumi. Jauh berbeda dengan teori seperti yang telah dijelaskan di chapter pertama. Hipotesis mempunyai arti sebuah usulan atau prediksi yang membutuhkan pengujian ataupun verifikasi melalui pengamatan, penelitian, ataupun ekspedisi dalam rangka pengumpulan data. Dan bersifat fleksibel, di mana masih bisa dibantah berdasarkan bukti penemuan dalam penelitian. Beberapa hipotesis yang diusulkan untuk mengungkap kepunahan dari dinosaurus, mulai dari penyakit yang menyerang spesiesnya hingga meningkatnya jumlah mamalia pemakan telur yang menyebabkan penurunan populasi dari waktu. Salah satu teori penyebab kepunahan dinosaurus selain asteroid yaitu letusan vulkanik Deccan Traps. Deccan Traps adalah formasi geologi yang terdiri dari batuan lava yang sangat besar dan sangat tebal yang terletak di India. Formasi ini terbentang di wilayah barat India Selatan. Aliran lava kuno ini yang dikenal sebagai Deccan Traps juga bertepatan dengan akhir zaman Kapur, dengan semburan lava besar-besaran yang dimuntahkan antara 60 dan 66 juta tahun yang lalu. Saat ini, batuan vulkanik yang dihasilkan mencakup hampir 200 ribu mil atau sekitar 321 ribu km persegi dalam lapisan yang tebalnya lebih dari 6.000 kaki atau 1,8 km. Letusan besar seperti itu akan memenuhi langit dengan karbon dioksida dan gas-gas lain yang sangat banyak dan akan mengubah iklim bumi secara drastis. Teori ini menunjukkan beberapa bahwa vulkanisme lebih cocok. Salah satu contohnya adalah beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa suhu bumi telah berubah bahkan sebelum terjadinya dampak asteroid. Tidak banyak fosil dinosaurus yang ditemukan di Deccan Traps karena formasi ini terdiri dari batuan lava yang sangat tebal dan terbentuk dari aktivitas vulkanik yang sangat besar selama periode Kapur yang biasanya tidak mengandung fosil. Deccan Traps terbentuk dari aliran lava yang luas dan tebal yang meluas ke atas area yang menutupi banyak fosil kemungkinan berada di bawahnya. Namun, beberapa penemuan fosil yang penting telah dilakukan di sekitar wilayah Deccan Traps atau daerah yang terkait dengan formasi ini, termasuk fosil-fosil reptil dan hewan lainnya. Beberapa fosil reptil yang ditemukan di India termasuk dinosaurus seperti Rajasaurus Normandensis yang ditemukan
daerah Narmada di dekat Deccan Traps. Selain itu, fosil-fosil mamalia prasejarah dan hewan laut juga ditemukan di beberapa lokasi di sekitar Deccan Traps. Contohnya, termasuk dari fosil genus Gondwana Theria, mamalia herbivora prasejarah yang ditemukan di India dan Afrika di bagian selatan. Tahukah kalian, ternyata fosil dinosaurus pertama ditemukan sebelum dikenalnya kata dinosaurus. Jika kalian searching mengenai penemuan fosil dinosaurus pertama, pasti jawaban yang akan kalian dapatkan ialah ditemukan oleh seorang naturalis yang berasal dari Inggris bernama Robert Plot pada tahun 1677. Namun ternyata tidak seperti itu, sejarahnya tidak sesimpel itu. Awalnya, penemuan Robert Plot belum dideskripsikan sebagai fosil dinosaurus, melainkan diyakini sebagai fosil tulang paha besar milik manusia raksasa purba. Barulah setelah William Buckland, profesor geologi pertama di Universitas Oxford, menemukan tulang-tulang binatang pada tahun 1815 di Inggris, yang ternyata sama dengan yang ditemukan oleh Robert Plot lebih dari 100 tahun sebelumnya. Dengan melihat ulang gigi, rahang, dan anggota badannya, Buckland menyimpulkan pada tahun 1824 bahwa mereka pasti berasal dari sejenis kadal karnivora yang telah punah. Dia menamai kadal purba ini Megalosaurus, meskipun dia tidak memahami bahwa spesimennya adalah dinosaurus. Namun, karena kita masih menggunakan nama Megalosaurus hingga saat ini, Buckland mendapat kehormatan menjadi orang pertama yang memberi nama suatu dari dinosaurus. Spesies dinosaurus pertama diberi nama sebelum kita mengetahui apa itu dinosaurus, dan bahkan sebelum kata dinosaurus ditemukan. Hingga pada tahun 1842, Richard Owen menggolongkan kadal-kadal prasejarah itu ke dalam kelompok dinosauria. Sejak saat itu, makhluk hidup yang sudah punah itu dikenal sebagai dinosaurus. Dari banyaknya jumlah fosil yang ditemukan oleh para arkeolog, pastinya timbul pertanyaan seperti, apakah fosil tersebut adalah fosil yang asli? Jangan-jangan fosil tersebut milik spesies yang lain? Serta, bagaimana ilmuwan dapat mengetahui bahwa fosil tersebut berasal dari jutaan tahun yang lalu? Apakah fosil itu hanya penipuan? Penipuan fosil memiliki berbagai macam jenis, mulai dari pengubahan bentuk tulang asli sehingga berubah bentuk menyerupai bentuk lainnya, hingga benar-benar membuat tulang tiruan yang baru. Banyak fosil yang ditemukan sebenarnya retak dan rapuh, dan menggunakan bahan perekat yang dinamakan paleobon untuk menstabilkan spesimen, restorasi seperti mengukir dan memasang alat tambahan pada fosil, atau mengisi celah pada tulang dengan lem epoksi ataupun lilin. Perbaikan juga sering dilakukan pada spesimen sebenarnya, seperti mengecat ataupun memoles spesimen. Meskipun fosil-fosil tersebut masih merupakan fosil asli, perlakuan seperti itu sangat mengurangi nilai ilmiahnya. Spesimen fosil palsu dibuat untuk menyamarkan spesies sebenarnya dan dijual sedemikian rupa untuk ditipu dan diambil keuntungannya. Beberapa fosil palsu yang telah diketahui, seperti Keithosaurus palsu dibuat dari resin, Andegavia sagittapeltis, Trilobita maroko palsu, sarang telur Hadrosaurus, Trilobita China, Trilobita Bolivia dengan reptil yang terbuat dari tanah liat,
fosil udang karpo penapus, ular modern dalam damar, tengkorak krokodiliform, dinosaurus terbuat dari bubuk plester. Untuk menghindari hal-hal semacam ini, maka diperlukan langkah-langkah untuk memastikan keahlian suatu fosil. Pertama, mengetahui asal spesimen. Informasi yang diperoleh dari suatu spesimen terkadang lebih penting daripada spesimen itu sendiri. Hal ini memandu para pencari ke suatu lokasi di mana lebih banyak spesimen serupa dapat ditemukan dan memberikan lebih banyak pengetahuan yang baru. Misalnya, apakah fosil tersebut memiliki umur geologis yang tepat untuk spesies tersebut. Menggunakan senyawa kimia. Ada beberapa senyawa kimia yang dapat membantu mengungkap keaslian suatu fosil. Senyawa seperti HCOOH dan HCI akan bereaksi kepada tulang asli dengan menghasilkan gelembung. Sebaliknya, bahan-bahan buatan tidak akan bereaksi dengan senyawa tersebut. Jika Anda orang yang berhati-hati, Anda juga bisa menggunakan api untuk melelehkan bahan-bahan buatan. Terakhir, aseton juga dapat digunakan untuk melunturkan bahan-bahan buatan, di mana aseton tidak akan bereaksi dengan tulang yang asli. Menggunakan CT scan atau sinar X. Bahan-bahan tambahan pada tulang seringkali tidak terdeteksi saat dipindai, sehingga dapat menunjukkan bentuk asli dari tulang. Bahan tambahan yang bukan bagian dari tulang seringkali tidak nampak karena memiliki densitas yang lebih rendah dari tulang pada umumnya. Sinar UV. Dengan menggunakan sinar UV, material dari fosil-fosil bisa diketahui. Material komposit akan memantulkan cahaya UV yang berbeda-beda, sehingga dapat dipastikan jika material penyusun fosil tersebut asli atau tidak. Radiometric dating adalah metode penanggalan yang digunakan untuk menentukan usia benda-benda geologis seperti fosil dengan mengukur peluruhan ataupun penyusutan isotop radioaktif di dalamnya. Mungkin beberapa dari kalian bertanya, apa itu isotop? Singkatnya, isotop adalah versi atom dari suatu unsur kimia. Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa isotop radioaktif tertentu mengalami peluruhan ataupun penyusutan menjadi isotop lain dengan laju tetap seiring dengan waktu. Proses peluruhan ini menghasilkan isotop yang stabil atau isotop lain yang dapat diukur dengan mengukur rasio isotop radioaktif dan isotop stabil di dalam sampel. Ilmuwan dapat menghitung berapa lama materi tersebut telah ada. Jika kalian mencari tahu tentang bagaimana ilmuwan menentukan usia fosil, jawaban yang paling umum yang akan kalian dapatkan yaitu penanggalan radiometrik yang paling dikenal dengan luas, yakni penanggalan karbon 14. Ya, memang benar, ilmuwan menentukan usia fosil yang paling dikenal yaitu penanggalan karbon 14, tetapi itu hanya berlaku pada sampel yang berumur kurang dari 50.000 tahun. Sedangkan fosil dinosaurus berusia jutaan tahun, dengan kata lain, penanggalan karbon 14 tidak berlaku bagi fosil dinosaurus. Untuk itu, ilmuwan menggunakan penanggalan dengan isotop seperti uranium-238, uranium-235, dan potasium-40, di mana isotop ini digunakan untuk sampel yang berumur jutaan tahun, bahkan miliaran tahun. Bukan hanya itu saja, mungkin dalam benak kalian, isotop-isotop tersebut diukur langsung terhadap fosil itu sendiri. Namun, ternyata tidak. Fosil yang mengandung isotop-isotop tersebut biasanya hanya dapat ditemukan di batuan beku. Kenapa dikatakan demikian? Dan apa maksudnya batuan beku? Batuan beku bukanlah batuan es seperti yang ada di dalam pikiran kebanyakan orang, melainkan batuan beku mempunyai arti sebuah batuan yang terbentuk dari magma yang telah mendingin. Sedangkan suhu magma yang sangat ekstrim dan panas hanya akan menghancurkan
tulang itu sendiri. Pengukuran fosil hanya dapat dilakukan pada fosil yang ditemukan di batuan sedimen, dan sedimen ini biasanya tidak mengandung isotop yang diperlukan dalam jumlah yang dapat diukur. Untuk itu, dengan menentukan umur lapisan batuan sedimen, peneliti harus terlebih dahulu menemukan lapisan bumi di sekitarnya yang mengandung batuan beku, seperti abu vulkanik. Lapisan-lapisan ini memberi petunjuk awal dan akhir periode waktu ketika batuan sedimen terbentuk. Dengan menggunakan penanggalan radiometrik untuk menentukan umur batuan beku, bisa dibilang pengukuran usia fosil hanya dilakukan terhadap lapisan-lapisan batuan beku di sekitarnya, tidak kepada fosil dinosaurus itu sendiri. Peneliti dapat menentukan umur lapisan sedimen di antara keduanya secara akurat. Dengan menggunakan penanggalan radiometrik, para peneliti telah menentukan umur lapisan batuan di seluruh dunia. Bukti inilah yang menguatkan bahwa usia bumi sekitar 4 miliar tahun lamanya, seperti pada video sebelumnya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan bukti-bukti kuat ataupun petunjuk-petunjuk seperti yang dijelaskan pada kelima chapter tersebut yang telah ditemukan berdasarkan penelitian secara bertahap dan bertahun-tahun lamanya, juga berdasarkan perkembangan data yang telah dikumpulkan oleh para ilmuwan yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya hanya untuk mengungkap misteri tentang dinosaurus, memberikan wawasan dan petunjuk lebih jelas bahwa dinosaurus memang pernah menginjakkan kaki di bumi kita ini.